gue sudah sampai di Solo, di Gor Legenda Solo yang sudah melahirkan banyak sekali pemain-pemain nasional. Langsung kita explore. Hari ini gue akan main basket ditantang sama cucu orang nomor satu di negeri Indonesia ini. Tapi sebelumnya kita mau explore dulu lapangan Bhinneka Seritek Solo. Jadi lapangan ini punya banyak sekali kenangan. Dulu gue main di sini, bertanding beberapa kali final di sini, dan banyak sekali pemain-pemain hebat yang ada di sini. Wahyudi, Suyudi, Licitek, Anang, Hardono, Salomo, Pekindai, dan ikonnya yang bernama Imade Loli Sudiajana. Saking ikonik banget orang itu, kita lihat di sini nih. Ini semua adalah foto-foto pemain basket legendaris NBA ya. Dan satu-satunya pemain Indonesia yang disejajarkan dengan pemain NBA itu adalah Imade Loli Sudiajana. Ini orangnya. Ini adalah pemain terbaik dengan rekor gelar paling banyak di Indonesia, ikon kota Solo, dan merupakan momok yang paling mematikan dan paling menakutkan di zaman gue masih bermain. Orang yang bisa stop dia cuma gue ya. Asik. Jadi ini adalah ring pertama di Solo yang gue dang, ring 11 ini. Jadi kejadiannya waktu itu kalau nggak salah, waktu umur gue masih 17 tahun, masih rookie, terus gue main di Solo, dikasih kesempatan. Saat itu penuh banget di sini penonton, ada sekitar 60 ribu orang ya. Cuman 54 ribunya di luar, nggak bisa masuk karena kapasitasnya nggak cukup. Jadi belanya Solo. Waktu itu gue di aspak. Waktu itu gue dipassing bola oleh Haif Rinaldo San General dari tengah lapangan, dia bawa. Gue dari ujung sana crossing. Terus gue lompat dari Vitro Arena depannya itu satu langkah. Terus gue terbang. Itu lompat Pekindai, Anang, Loli. Gue dang di sini. Iya. Cuman nggak ada barang bukti ya. Ada sih. Lu minta di TV One kayaknya. Ini ring goncang, satu stadion langsung diem semuanya. Diem, gak ada yang bersuara. Hah? Udah pada pulang soalnya. Jadi di sini nih, salah satu catatan sejarah gue pernah ngedang kenceng banget tuh di sini. Dulu gue bisa ngedang, sekarang udah. Shot breaker rusak. Iya. Jadi, saya punya medali emas. Siapa mau medali? Ya. Tapi harus bisa mengalahkan saya. Oke. Kita paham sampai di sini? Hari ini saya datang katanya yang namanya Jan Etes mau nantang saya. Oke. Mana orangnya? Oke. Jan, kalau kamu menang, medali ini akan saya berikan ke kamu. Oke? Kalau kamu kalah, jabatan papamu akan aku rebut. Oke, kita akan main sampai 21 poin, 2 poin, 3 poin, dan ada 5 poin. Oke? Terserah kamu mau masukin dari mana. Oke? Kamu boleh panggil teman-teman membuat bantuan, gak apa-apa. Oke? Yes, boy. Why? Awas. Oke. Salah pelaku. Lu nggak basing dia, lu jahat lu.
Basket. Berapa? 84. Sampai 21 ya. Enggak masuk-masuk. Enggak masuk-masuk lo. Temen lu rakus-rakus mainnya. Lu ganti aja. You see the drip, yeah, I'm fitted up. In my car, and get it up. Secure the bag, yeah, get the bus. Berapa? We'll be right back.
Rakus. Berat gak lawan kamu hari ini? Gampang. Oh, gampang. Kamu ada kiat-kiat khusus gak untuk melawan diri Sumargo? Gak ada. Coba selebrasi tadi kayak gimana? Aduh, capek juga nih lawan mereka nih. Lihat, lagi. Tapi ngeliat anak-anak kayak gini senang, itu udah nunjukin hal yang positif nih. Merekanya jadi happy, karena basket itu bicara tentang happy kan. Itu yang kita bangun dari anak-anak usia seperti ini. Karena kalau happy-nya hilang, ya mereka akan pergi. Oke. Jadi 7. Iya. Ayolah, baseball. Udah 10 kalian. Hei, udah siap dong. Jangan nanti itu bebas. Gua lawan semua lo. Tentangan dong! Apaan lu? Terserah, pokoknya lu akan kalah. Makin banyak air sama pemain deh. Terserah! Ayo, semuanya! Masuk! Oke! Fall in. Buset, banyak banget yang gue lawan. Sama.
18. Last point ini. Kalau mereka masuk, mereka menang. Tapi yang masukin harus dia netes. Kalau mereka gak bisa masuk, saya masukin kalian semua kalah. Kalah. Mereka kan gak ada lagi latihan basket. Ya. Ingetin, yang poin harus dia netes ya. Ya. Oke, Jack. Paham. Paham, oke. Masuk, mesti masuk. Kalau gak masuk, gak menang. Kalau gak masuk, tim kau besok dibubarkan klubnya. Yes. Yes, oke. Kayak gitulah kita ngelatih ya, komunikasi dan membuat ego setiap pemain turun. Oke, dengan ini saya pebasket sombong menjadikan kamu bintang tamu tersombong mewakilkan teman-temanmu. Oke? Oleh karena itu kamu harus bisa mengayomi, kemudian harus bisa memotivasi dan mengarahkan teman-temanmu sebagai seorang perwakilan. Oke? Okay? Selamat berjalan ETS, teman-teman! Yeay! Mana siunya? Oke. Luar biasa hari ini bisa ngumpul sama adik-adik ini. Thank you so much, tepuk tangan untuk kita semua. Jan. Ada yang nanya, Pilpres milih siapa? Gak tahu katanya. Kiri. Kalau di lapangan basket yang berkuasa. Kalau di luar. Pak Jokowi. Sudutnya, let's go. Yes, sudutnya ya. Perhatikan sudutnya ya.